Hai guys, jadi hari ini aku bakal tunjukin kalian 5 favorit lipstick drugstore versi aku. Kalau kalian penasaran, stay tune. Mulai dari yang pertama, aku tuh suka banget sama lipstick. Ini lipstick yang pertama kali, lip matte yang pertama kali aku beli, yaitu si NYX. Kalau nggak salah, aku beli ini harganya sekitar 100 ribuan, 140 atau 120-an gitu. Nah, ini aku beli di Shopee. Ini yang warnanya, aku lupa ini 04 apa ya? Ruffle Trim. Ini yang Ruffle Trim. Dan ini tuh teksturnya tuh kayak agak kering banget kalau di bibir aku ya. Sama, tapi aku tuh suka banget sama warnanya. Warnanya itu kayak gini, agak kecoklatan gitu. Aku gak pinter swatch, tapi kira-kira dia begini warnanya. Ini sih Ruffle Trim dari NYX. Ini aku sekarang udah jarang pakai, tapi dulu ini my all time favorite. Terus yang kedua itu lipstick lokal dari BLP. Aku punya yang warna merah ini, warnanya Bloody Mary. Karena aku gak punya lipstick merah, jadi ini satu-satunya lipstick merah yang paling aku suka dan yang paling cocok warnanya di bibir aku. Karena ini merahnya tuh merah yang gelap gitu loh. Jadi kayak gini, aku swatch ya di bawahnya si Ruffle Trim. Bagus banget. Kayak merahnya itu merah gelap banget gitu. Tuh, dia masih tetap ada hint coklat nya kayaknya, coklat apa ungu gitu pokoknya. Ini cocok banget di bibir aku. Yang ketiga itu adalah si Camellia. Ini lipstick dari, aku beli ini waktu itu di Watsons, aku penasaran soalnya. Ini tuh lipstick by lip matte by Titi Kamal, Camellia nama brandnya. Ini warnanya yang classy brown. Warna lipsticknya tuh sama kayak si Ruffle Trim ini kurang lebih, tapi dia agak lebih coklat, lebih agak coklatnya tuh lebih keluar gitu loh. Kalau Ruffle Trim ini kan emang benar, tapi tetap aja sama ini nude. Ini yang Camellia. Kenapa aku swatchnya nggak di sini ya? Kenapa aku swatch di sini? Yaudah nggak apa-apa ya. Terus yang keempat ya, kalau nggak salah empat. Itu ada si Makeover. Ini my all time favorite banget. Ini aku udah jarang pakai juga, tapi ini menurut aku di antara kelima yang aku kasih lihat nanti, ini yang paling teksturnya tuh paling lucu sendiri gitu loh. Kayak gimana ya cara jelasinnya? Kayak dia matte, tapi warnanya juga sama ya, kayak yang si Ruffle Trim sama si Camellia tadi yang classy brown, hampir sama. Ini tuh teksturnya creamy banget gitu loh, kayak bener-bener creamy aja gitu. Tapi dia matte nanti hasilnya. Ini udah jarang banget aku pakai, dan ini nomornya 004. Aku beli ini waktu tahun lalu kalau nggak salah. Oke sih, menurut aku masih oke banget, cuma udah nggak terlalu aku pakai banget sejak ada yang satu ini nih. Sejak aku tahu kalau ada lipstick Purbasari yang warnanya kayak gini dan ini cuma 20 ribuan, ini itu aku punya 4 di rumah, dan ini yang udah yang kedua apa yang ketiga gitu aku pakai. Ini warnanya kayak gini, sama juga, cuma ini aku pakai sekarang. Dia lebih mirip sama si Ruffle Trim warnanya. Ini si Purbasari, karena ini kan bentuknya lipstick ya, jadi dia lebih creamy, lebih apa ya namanya, lebih apa ya, nggak kering gitu loh di bibir. Sama kayak si Camellia, makanya kedua ini tuh lipstick yang paling aku sering pakai sekarang.
gitu. Ya, dua ini tuh paling lipstick drugstore yang paling sering aku pakai ini. Ini aku juga beli di Watsons, yang tadi ini aku udah sebutin aku beli Watsons juga. Yang BLP aku beli di website-nya. And then the makeover one aku beli di, kalau nggak Watsons, Guardian, I forgot. Terus udah sih, 5 itu. Jadi itu dia 5 lipstick drugstore favorit aku. Kalau mau penasaran video aku yang lain, jangan lupa subscribe and like.